Mentar kah beda? Sudah boleh dimulai ya teman-teman ya. Oh gitu, jadi kita sesi Indonesia secara legal, namun untuk selanjutnya dari 19 orang ini juga nanti perlu kami kembangkan lagi, kami cari informasinya lagi yang menyangkut keberadaan mereka selanjutnya, apakah mereka memang akan perlu kita komunikasikan kepada stakeholder yang lain, apakah ada hal-hal yang memang berhubungan dengan tindak pidana ataupun hanya pelanggaran-pelanggaran keimigrasian. Yang menyangkut informasi ini dari di luar 25 orang ini juga perlu saya sampaikan bahwa di tahun 2019 khususnya di bulan Mei yang lalu juga kami sudah melakukan penyidikan atas laki-laki berkewarganegaraan Bangladesh yaitu yang bernama RI karena juga melakukan tindak pidana keimigrasian sehingga melanggar pasal 119 dan 113 Undang-Undang 6 2011 tentang keimigrasian dan sudah dipidana 1 tahun 2 bulan yang sekarang masih menjalankan pidana di lapas pemuda kelas 2A Tangerang. Lima orang warga negara Nigeria dan Pantai Gading dan Afrika Selatan ini pada dasarnya dari data yang diperoleh bahwa mereka menyalahi izin tinggal. Namun kalau ada aktivitas-aktivitas yang lain menyangkut pelanggaran-pelanggaran pidana tentunya masih harus kami dalami, masih harus kami komunikasikan kepada pihak kepolisian. Tapi pada dasarnya mereka adalah menyalahi pelanggaran dokumen keimigrasian. Salah satunya seperti apa nih Pak profesinya Pak? Profesi mereka pada dasarnya ya sebetulnya wisata biasa karena izin kunjungan hanya digunakan untuk izin kunjungan wisata. Jadi mereka masyarakat biasa yang ingin berwisata ke Indonesia. Apa salah satu dari mereka ada pemain bola Pak? Mereka ada, tapi walaupun hanya sekedar pemain-pemain kampung. Dari bukti-bukti paspor, laptop, serta HP, itu apakah mereka pelaku kejahatan juga, Pak? Sedang kami dalami. Karena dari informasi yang didapatkan juga kami mendapatkan informasi keberadaan teman-temannya juga dari HP dan laptop yang bersangkutan. Sehingga kami masih kami dalami. Ya masih kita dalami karena belum kita lakukan upaya pendalaman. Pak dari 25 ini ada berapa yang tidak memiliki dokumen? 19 yang 6 ada, yang 19 masih kita cari. Nah, jika nggak punya paspor itu gimana tuh Pak? Tentunya karena mereka masuk di Indonesia ini legal pasti saya kira ada dan informasi itu nanti akan bisa kami dapatkan dari kedutaan besar dari negara yang bersangkutan. Jangan lupa subscribe ya!